Klorin merupakan senyawa berbentuk gas yang umum digunakan dalam industri. Unsur kimia ketujuh tertinggi yang diproduksi di dunia ini kerap digunakan sebagai alat pemutih pada industri kertas, pulpen, hingga tekstil. Selain itu, dalam kebutuhan sehari-hari, penggunaan klorin memang sangat dekat dengan manusia, seperti dalam pengolahan air minum. Klorin dimanfaatkan sebagai desinfektan. Klor atau klorin sendiri merupakan bahan kimia bersifat oksidator yang berfungsi untuk menghilangkan pertumbuhan mikroorganisme. Namun, di samping banyak manfaat dari penggunaannya, klorin merupakan salah satu gas golongan halogen yang memiliki pengaruh tinggi terhadap kesehatan. Karenanya, jika kontak dengan klorin dalam jangka panjang, dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas atau memicu zat karsinogenik pemicu kanker. Ya, sebelumnya YLKI mengungkapkan ada 9 merek pembalut dan 7 panty liner di Indonesia yang mengandung zat berbahaya, salah satunya klorin. YLKI menilai kandungan klorin termasuk bahan berbahaya karena tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan. Zat klorin sendiri biasa digunakan sebagai pemutih. Zat klorin juga cepat bereaksi, terlebih bila bahan pembalut bukan kapas murni. Akibatnya bisa menghasilkan dioksin dan menjadi pemicu kanker. Namun Kementerian Kesehatan menegaskan, pembalut yang mengandung klorin aman digunakan. Selain itu, Kemenkes juga menyatakan klorin yang digunakan masih di bawah ambang batas.